Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di WTC Kids Online. Nah, Kak Christine, hari ini kita mau belajar apa sih, Kak? Kita mau belajar untuk tidak membiarkan amarah kita untuk bertumbuh. Bagaimana, Kak, caranya kita tidak membiarkan amarah kita bertumbuh? Caranya adalah untuk melepaskannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita langsung aja mulai beribadah. Yuk kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Yuk kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kami semua kesempatan untuk dapat beribadah secara online. Biarlah Tuhan, biarpun kami beribadah secara online, kami ingin mendekatkan hati kami kepada Tuhan. Kami ingin bersungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan pada firman Tuhan hari ini dapat kami pahami dan dapat kami terapkan di dalam keseharian kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau mulai bersungguh-sungguh Tuhan. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Yuk kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Yuk semuanya kita bangkit berdiri yuk. Kita tepuk tangan ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, pada Tuhan, hey, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Selamanya kasih setianya, kawasannya
kehidupan kita sebab dia Tuhan yang sangat baik. Sekarang kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau naikkan pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih bahwa satu musim di dalam hidup kita telah Tuhan berkati, telah Tuhan sertai dengan semua kekuatan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Mari kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini tuh dengan sepenuh hati. Tidak pernah layu dari hidup kita, tidak pernah berlalu dari hidup kita. Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sangat sempurna. Biarlah Tuhan, kami sebentar ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami memiliki hati yang ingin mendengarkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Apa yang harus kami lakukan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami ingin berterima kasih dan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Biarlah Tuhan, firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hai adik-adik. Adik-adik pasti pernah marah dong ya? Itu satu hal yang kita semua pasti pernah marah. Anak-anak, remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek juga suka marah. Nah, mungkin adik-adik marah karena hal-hal sepele atau mungkin juga pada saat kalian diejek di sekolah. Lalu kalian marah. Atau pada saat kalian sedang jalan, lalu ada teman yang iseng menyandung kaki adik-adik. Lalu kalian marah. Atau mungkin juga kalian diganggu oleh kakak di rumah atau adik kalian pada saat mainan kalian diambil. Lalu kalian menjadi marah lagi. Atau hal-hal yang lainnya yang membuat adik-adik marah. Nah, kemarahan itu adik-adik, kalau adik-adik pegang, dia akan terus tumbuh. Semakin besar dan semakin besar. Seperti balon ini.
terjadi kalau dia semakin besar, adik-adik? Ya, balon itu akan meledak. Sama seperti kemarahan. Kalau adik-adik biarkan kemarahan bertumbuh, dia akan berkembang menjadi besar dan akhirnya akan meledak. Pada saat meledak, itu sangat membahayakan adik-adik. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Lalu, kita akan menyakiti orang lain. Entah dengan kata-kata yang tidak baik, atau kita sampai memukul. Jadi, kemarahan yang terus bertumbuh dan berkembang, itu berbahaya. Karena kita akan dapat masalah nantinya. Seperti di ayat hafalan hari ini yang diambil di Amsal 29 ayat 11 bunyinya, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi dibutuhkan orang bijak adik-adik. Di Alkitab kita diajarkan kita harus lebih bijak sehingga kemarahan kita tidak bertumbuh. Kita lepaskan saja kemarahan itu. Seperti ini, tapi kita contoh ini ya. Adik-adik marah seperti balon ini. Tapi karena adik-adik sudah belajar firman Tuhan, adik-adik mau jadi orang bijak. Adik-adik akan lepaskan kemarahan. Nah, jadi adik-adik tidak marah lagi. Jadi jangan biarkan kemarahanmu bertumbuh. Lepaskanlah. Itu yang dilakukan oleh orang bijak. Adik-adik orang bijak bukan? Ini adalah Kain dan Habel. Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah gembala kambing domba. Kain dan Habel mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain membawa hasil ladangnya. Dan Habel membawa anak sulung kambing dombanya. Setelah mereka berdoa, ternyata Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi tidak dengan Kain. Hal itu membuat Kain menjadi marah dan kesal. Lalu Tuhan memperingatkan Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah memperingatkan Kain bahwa jika dia membiarkan kemarahannya tumbuh, itu membuat dia mengalami masalah. Kain memilih untuk tidak mendengarkan perintah Tuhan. Setelah itu, Kain mengajak Habel ke padang. Kain tidak bisa mengendalikan marahnya. Dan apa yang terjadi? Karena kemarahannya, akhirnya Kain membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Lalu Tuhan datang ke Kain lagi. Kali ini bukan peringatan, sudah terlambat. Untuk itu, saat ini Tuhan memberitahunya hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Apa yang telah kamu lakukan? Dengarkan, darah adikmu berseru kepada saya. Sekarang kamu dikutuk. Hidup akan menjadi sulit bagimu, dan kamu harus meninggalkan tempat ini dan mengembara di bumi sendirian, jauh dari keluarga dan jauh dariku. Kain akhirnya menyesal dan menangis. Jika saja Kain mendengarkan peringatan Tuhan dan melepaskan kemarahannya.
Nah, adik-adik, kita juga harus menggunakan hikmat dan mendengarkan perintah. Jangan biarkan kemarahanmu tumbuh. Lepaskan kemarahan itu, karena jika tidak, kemarahan itu akan membawamu ke dalam masalah besar. Nah, adik-adik, kejadian yang tadi terlihat lucu kan, adik-adik? Kakak mau kasih tahu ke adik-adik semua kalau hal yang tadi itu banyak terjadi di luar sana. Banyak sekali orang-orang dari hal yang harusnya kecil dan mungkin tidak penting, tapi dibesar-besarkan karena mereka membiarkan emosi, kekhawatiran, amarahnya itu bertumbuh di dalam dirinya. Sehingga hal-hal yang harusnya kecil dan mungkin harusnya tidak menjadi masalah, itu menjadi masalah yang besar. Nah, adik-adik, di sini kita harus belajar untuk dapat melepaskan amarah kita, untuk dapat melepaskan rasa kekhawatiran, rasa amarah, rasa emosi, sehingga kita menjadi orang bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu tidak membesarkan masalah kecil. Ternyata kamu benar. Ternyata luka ini bukan masalah besar, tapi ini adalah masalah kecil. Saatnya pelajaran kehidupan. Pelajaran kehidupan hari ini bercerita tentang Octavia Sigurita. Di dekat Pantai Gading di Kenya ada sebuah bangkai kapal layar tua. Dan jauh di kedalaman bangkai kapal itu, adik-adik, tinggallah Octavia Sigurita. Octavia menghabiskan berjam-jam menjelajahi bangkai kapal dan mencari harta karun. Dan dia tidak sendiri, adik-adik. Dia bersama sahabatnya, Sandra si kuda laut. Adik-adik, mereka senang tinggal di dalam kapal karam itu. Bagi mereka, itu adalah tempat terbaik dan teraman. Setiap hari di sekolah, ada seekor belut bernama Ernestine. Dia selalu mengolok-olok Octavia. Ernestine akan mengganggunya, adik-adik, karena dia tahu sesuatu tentang Octavia yang menurutnya sangat lucu. Dia tahu bahwa kapanpun Octavia benar-benar marah, dia akan menjadi merah padam. Semua yang lain akan menertawakan karena sangat lucu melihat wajah Octavia akan menjadi merah terang dan menggelembung karena marah. Jadi Ernestine akan melakukan apapun untuk membuat Octavia marah setiap hari. Suatu hari, setelah Ernest baru saja mendorong Octavia jatuh di tangga di sekolah, Sandra menatap Octavia dan berkata, "Octavia, kamu harus melepaskan semuanya. Tidak baik bagimu untuk marah kepada Ernest. Bila kamu menjadi merah terang, kamu mudah dikenali di air. Itu berbahaya. Saya memperingatkanmu, jika kamu tidak melakukan sesuatu tentang hal ini, itu akan membuatmu ada dalam masalah." Adik-adik, jangan biarkan kemarahanmu tumbuh. Kamu perlu melepaskannya, karena kemarahan bisa membuatmu menjadi masalah besar. Tapi ketika Ernest mendengarkan Sandra mengatakan itu memberinya sebuah gagasan.
Keesokan harinya saat istirahat, seperti biasa adik-adik, Ernest memojokkan Octavia di taman dan menggodanya. Dia mulai sangat marah, tapi kemudian Sandra menemaninya. Biarkan Octavia, biarkan saja, berenang saja. Apakah kuda kecil ini menjadi ibumu sekarang? Tidak bisa membela dirimu sendiri ya, Octavia? Aku akan mengajarmu, Ernest, di mana saja. Octavia membalas teriakan. Meski menjadi marah dan semakin marah, Ernest tersenyum-senyum jahat dan dengan kilau di matanya menjawab. Tentu. Kemudian buktikan setelah sekolah. Temui aku di bawah dermaga. Kamu gila. Kamu tahu, kita bahkan tidak seharusnya meninggalkan bagai kapal karena tidak aman. Tapi pergi ke The Swap. Kamu pernah mendengar cerita tentang apa yang bisa terjadi di The Swap? Itu terlalu berbahaya. Adik-adik Sandra mencoba meyakinkan Octavia agar tidak pergi. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia tidak peduli apakah itu melanggar peraturan. Dia tidak peduli apakah itu terlalu berbahaya. Kemarahannya meningkat. Dan yang dia pedulikan hanyalah membalas Ernest. Bel sekolah berbunyi dan Octavia sedang dalam perjalanan ke The Swamp. Perairan laut di luar kapal karam tidak tenang seperti dulu. Arus kuat mendorongnya dari sisi ke sisi. Dia berpikir untuk kembali dan hanya berenang seperti yang disarankan Sandra. Dia bisa melakukannya. Tapi kemudian dia memikirkan Ernest dan amarahnya naik lagi. Dalam kemarahannya dia melesat melintasi perairan. Bertekad untuk menunjukkan Ernest sekali dan untuk selamanya bahwa dia bukan seorang yang bisa dipermainkan. Ketika dia sampai di The Swamp, dia sudah mulai berubah warna. Di mana kuda kecil temanmu itu sekarang? Atau apakah mama datang untuk menyelamatkanmu nanti? Ernest dan teman-temannya yang licik mengelilingi Octavia. Kamu akan segera menangis mencari mamamu. Dengan segera mereka bolak-balik saling menghina dan saling meninju. Ayo kejar aku si lamban, teriak Ernest saat ia berenang mendekat dan mendekati permukaan air. Tapi Octavia bahkan tidak tahu apa yang Ernest lakukan karena dia marah. Dia menjadi lebih marah dari sebelumnya dan hanya peduli pada satu hal, melukai Ernest. Matanya menyempit dan saat dia siap memukul Ernest dengan satu pukulan terakhir, dia tiba-tiba melihat sebuah bayangan gelap yang melayang di atasnya. Apa itu? Pikirannya panik, matanya melesat dan saat itulah dia menyadari apa yang telah dilakukan Ernest. Dia telah memasang jebakan untuknya dan mengikatnya di permukaan air. Bahayanya di atasnya adalah seorang nelayan di dermaga. Oh tidak! Dia telah melihat warna merahnya dan ingin menangkapnya. Octavia bergegas untuk pergi. Oh tidak, apa yang telah saya lakukan? Dia berpikir. Saya dalam masalah besar sekarang. Lain kali aku akan melepaskannya semua. Dia berbelok ke kiri, dia berbelok ke kanan, dan dia mencoba menyelam kembali ke jauh ke dalam air. Tapi sudah terlambat, tidak ada kesempatan lagi. Jaring besar para pekerja itu benar-benar meraupnya keluar dan keluar dari air. Jika dia berhikmat dan melepaskan segala sesuatunya saat ia memiliki kesempatan, maka dia akan bebas. Tapi dia dibawa ke Fisherman Swamp yang terkenal dan dimasukkan ke dalam sebuah tangki kecil di jendela satu-satunya Tamarind Restaurant. Di sana ia menghabiskan sisa hidupnya untuk dikurung karena dia tidak pernah belajar
untuk membiarkan semuanya berjalan lancar. Adik-adik, sama seperti Octavia, kamu marah dengan mudahnya. Kamu mengubah hal-hal kecil menjadi masalah besar. Kamu bisa membiarkan kemarahanmu tumbuh atau kamu juga bisa melepaskannya. Kamu perlu memutuskan apa yang akan kamu lakukan dengan kemarahanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saya butuh bantuan dengan kemarahan saya. Terkadang aku membiarkan hal kecil mengganggu saya, mengubahnya menjadi masalah besar. Bantu aku untuk melepaskan kemarahanku. Dan biarkanlah aku percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar bareng-bareng ya untuk tidak membiarkan amarah kita bertumbuh. Betul banget Kak Vina. Jadi ternyata ketika kita belajar melepaskan amarah kita dan menyerahkannya kepada Tuhan, kita bisa tidak menjadikan satu hal yang kecil menjadi masalah yang besar. Kita jadi mudah tidak marah-marah. Kita jadi mudah memaafkan. Kita jadi merasa lega. Nah, untuk adik-adik nih yang belum tahu, WTC Kids ini punya Kids Altar loh. Kak Krisin, tahu gak Kids Altar itu apa? Tahu dong Kak Vina, itu tuh seru banget di Kids Altar. Jadi di Kids Altar itu kita bisa nyanyi sama-sama, yes. Kita bisa main sama-sama, kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama. Dan yang paling oke banget, kita bisa sharing sama-sama sama teman-teman kita, nah, dan menguatkan satu sama lain. Betul banget Kak Kristin. Jadi bagi adik-adik nih yang belum ikut Kids Altar, yuk bilang ke papa mama mau daftarin Kids Altar. Caranya gimana? Kita pergi ke IG-nya WTC Kids. Lalu di situ nanti ada link form pendaftaran. Adik-adik minta bantuan mama papa untuk bisa daftarin adik-adik di situ. Nanti ketika sudah daftar, kakak-kakak akan menghubungi. Ya, benar banget. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk kita tutup dengan doa. Ya, adik-adik, kita buka tangan kita tutup mata kita, kita arahkan hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan kami telah mendengarkan hal yang sangat penting Tuhan untuk hidup kami. Biarlah Tuhan, kami mohon untuk membantu kami Tuhan mengatasi berbagai kemarahan yang kami lakukan Tuhan dan yang kami rasakan Tuhan. Ketika Tuhan mungkin kami tidak disenangi, mungkin ketika kami dikesalkan oleh orang lain. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, anugerah Tuhan dan berkat Tuhan untuk seminggu kami ke depan. Biarlah Tuhan yang melindungi kami, membimbing kami di dalam setiap aktivitas kami. Dan biarlah Tuhan dalam seminggu ke depan dan seterusnya, kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini dan melakukannya di dalam keseharian kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.